Kenapa? Kerana benda ni tak boleh. Kerana Nabi tak buat dan seumpamanya. Digunakan hujah tadi dengan istilah Nabi tak buat saja, terus dikata semua benda tak boleh. Tamam? Yang baru ni lah orang naik Gunung Jerat. Tak? Okey, orang naik Gunung Jerat. Pakat semang. Saya duduk di Mesir waktu tu. Tengoklah mereka pakat duduk. Pakat duduk heboh pasal naik Gunung Jerat. Tengok ada anak-anak muda pergi mandi kat Gunung Jerat. Dia kata kalau antara adat-adat naik Gunung Jerat, pertama pergi mandi kat telaga Tok Syekh. Syekh Abdullah Khumairi korek telaga kat situ dalam riwayat. Sebut kata dalam sejarah ada korek telaga itu untuk wuduk dan seumpamanya. Mana dia kata naik situ, mana tengok dia buat baca doa dekat telaga tu. Baca doa, kemudian ambil air mandi. Baik. Mana main sembahyang pula atas batu di atas Gunung Jerat. Saya tanya, salah ke benda tu? Salah ke mandi dekat telaga tu kemudian pergi sembahyang atas batu, atas telaga, atas Gunung Jerat tu? Hang sembahyang pergi kat mana pun? Bawah gunung ke, dalam batu ke, celah hayak ke? Sembahyang pergi kat mana? Baik mandi, mandi salah ke? Awak mandi tadi, mandi dengan niat apa? Niat mandi, niat saja kalau apa ni. Baik, saya nak susun pemikiran bagi jadi comel sikit. Yang saya nak ajak cara macam mana nak fikir, macam mana fuqaha fikir. Yang pertama, sebelum masuk perbincangan masalah-masalah ni, masalah berkaitan dengan apa ni, syirik ke tak syirik. Baik, bincangan pertama dulu. Percaya tak dengan masalah tabarruk? Mengambil berkat dengan berkatnya orang soleh. Percaya ke tak percaya tu? Yakin tak dengan berkat tersebut? Percaya tak dengan tabarruk ni, masalah asar solihin ditinggalkan oleh orang soleh, diambil berkat dengan berkat tadi? Percaya ke tak percaya? Dan ada tak dalam hadis Nabi SAW tentang masalah tersebut? Baik, kalau percaya yang tu boleh bincang yang seterusnya. Kalau tak percaya yang tu, selesai kat tu. Maksudnya tahu dah, hang memang tak percaya dengan tabarruk. Sebab tu akan kait semua benda jadi syirik. Sebab awal masalah dah tak selesai. Awal masalah dah, oh faham, rupanya tabarruk tu sendiri tak pegang. Dia kata, saya pegang tabarruk dengan barang Nabi saja. Barang lain pada Nabi saya tak pegang. Oh, kita apa akhir dalam macam tu. Tak payah bincang lah sekejap. Cukup sekejap tu, ya, tu je pengetahuanmu pun. Jadilah sekejap tu lah. Bincang panjang buat teruk eh. Nak kena buka kitab pula. Nak kena tengok macam mana orang soleh dulu ambil berkat dengan orang soleh lain. Sayyidina Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ambil berkat dengan Imam Ahmad ibn Hanbal. Kita baca kan masa hari tabarruk hari itu yang kita buat itu. Kan? Yang cerita tabarruk tu kita dah cerita panjang. Cuma tak buat live. Ha? Nak baca balik ke? Tak payahlah, panjang tu pun sejam dah. Tengangung lapak nasi. Punya banyak ulama syarah dalam kitab-kitab mereka. Ni baru keluar pula masalah baru ni. Sebelum masalah Gunung Jerai, lepas Gunung Jerai masalah lain pula. Masalah tahnik pula dah. Masalah tahnik. Saya buatlah live baru ni. Di kedai makan apa ni, mengambil berkat dengan kedai petani lama tak buka. Saya makan kedai petani dekat Nakau. Sambil-sambil buat live cerita pasal tahnik. Balik kepada Gunung Jerai tadi. Sebab kita tak turun lagi pada gunung tadi. Bawa ambil air semayang. Ha? Apa masalahnya pergi mandi atas Gunung Jerai? Nak tanya kat Mak Long lah. Kalau naik atas gunung di Pedu, kalau ada gunung di Pedu ni lah, Gunung Renggau contohnya, atas Gunung Renggau ada satu tasik ataupun ada air terjun segak lawa. Lepas tu jalan elok dan naik atas. Kita pun naiklah atas gunung tu. Naik-naik atas Gunung Renggau, ada sungai comel, kita pun mandi atas sungai tu. Salah ke tak? Tak salah lah. Berapa ramai tu duk hiking kot Terengganu, naik atas gunung, tengok ada sungai, ada macam carok air yang jernih serupa dengan tu Emerald Pool di Krabi tu. Tak payah pergi Krabi, naik gunung dekat Terengganu, air macam Emerald Pool tu, air jernih serupa dengan kaca, warna biru air. Terjun ambil gambar apa semua kali. Bid'ah dalalah nak tanya? Tak dalalah eh. Kes apa? Kes pergi mandi. Tapi kalau pergi masuk kat situ sikit, saya mandi ni kerana nak ambil berkat dengan para ulama di tempat ni yang pernah mandi di sungai ni. Agak-agak jadi apa waktu tu? Terus jadi syirik, dolalah fitnah. Tak ajaib ke kita? Tepuk dia kita. Baik, dia mandi tadi dengan tabarruk. Dengan tujuan tabarruk dengan telaga tersebut. Baik, masalah dia pergi sebab, budak-budak muda ni pergi sebab dalam TikTok apa semua kali, itu masalah lain. Itu bukan perbincangan kita masalah ni. Masalah sekarang ni, janganlah sampai pergi ubah tajuk isu sampai ke arah sampai pi budak-budak ni tak mengaji apa semua kali. Ya, mengaji tak mengaji tu mereka punya kerja. Takkan buat TikTok tu kita tahu semua dia mengaji tak mengaji. Kita tahu semua kan kehidupan budak-budak tu. Hak buat TikTok tu. Mereka pi kelas mana, mereka pi masuk dalam majlis guru mana dan seumpamanya. Kita pi ikut kan kelas semua kehidupan mereka. Tunjuk TikTok pun seminit je.
pergi tunjuk dia pergi mandi kat sungai tu je. Tak, tak perlu bincang masalah kehidupan orang. Masalah sekarang dia pergi mandi. Baik, mandi tu salah kah? Lepas tu mandi pula kerana niat nak tabaruk dengan telaga tadi. Boleh ke tak boleh? Tak ada masalah pun. Yang kita heran ada budak pondok pergi tulis. Pergi tulis pula. Kata apa ni, Tok Fakir pondok tak buat macam ni. Pergi naik telaga, pergi mandi telaga apa semua ni. Telaga tu Syekh Dok Fatani di Fatani. Berapa ramai tok-tok guru pergi ke sana kalau sampai ke telaga tok apa ni Syekh Dok Fatani pakat mandi di telaga tersebut. Tujuan apa mandi telaga tadi? Dengan jubah-jubah mereka sekali mandi. Mana untuk berkat dengan Syekh Dok Fatani. Baik, salah ke tak salah? Tak salah. Kenapa? Kerana duduk bawah gunung. Kerana dia tak duduk atas gunung, sebab duduk bawah. Ha gitu. Sebab telaga tu duduk bawah Ustaz, jadi boleh ya. Telaga kalau duduk atas jadi hukum lain ya? Oh gitu. Ni hukum mana ni? Kalau di bawah ke atas langit sekalipun, kalau telaga tadi tujuan untuk ambil barakah, apa masalah dia? Nabi Allah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, disuruh turun di tempat Nabi Allah Isa lahir. Tujuan untuk apa? Kata ulama, bila turun tu untuk sembahyang di tempat tersebut. Sayyidina Jibril kata apa waktu Isra Mi'raj? Hadha makan wulida fihi Isa alaihissalam. Ni tempat Nabi Isa dilahirkan. Jadi kamu sembahyang di tempat ni. Tujuan untuk apa? Untuk ambil barakah dengan tempat tersebut. Tu tujuan. Masalah pertama perbincangan yang jadi tak comel ni disebabkan kerana masalah yang paling asas tak selesai. Iaitu apa dia? Bab tabarruk tak selesai. Baik sembahyang atas gunung, atas batu. Yang penting cukup syarat saja. Dia berwuduk, menghadap kiblat, cukup rukunnya semua sekali. Masalahnya. Ha. Apa? Dan orang naik di atas tu kerana tempat tadi tempat yang pernah dia dalam sejarah Kedah sendiri sebut. Yang tu nak nafikan lah. Sejarah Kedah sendiri sebut tu tempatnya orang-orang soleh duduk dulu. Wali-wali Allah Ta'ala pernah naik di atas tempat tersebut. Baik, tak apa. Baik, masalah Nabi Adam turun kat situ, siapa semua kali itu. Itu masalah lain. Itu masalah lain. Kata kalau masalah tersebut sendiri pun, kalau ada orang nak percaya dengan perkara tersebut, benda tu bukan benda akidah pun. Kalau dia pegang dengan pegangan tersebut, pegang je lah. Tapi buat mainlah dalil. Buat mainlah sumber. Baik, kalau tak ada sumber, maka kamu hanya apa ni mendakwa kalau kamu sebut daripada diri kamu sendiri. Baik, kalau kata dia tak dakwa, dia kata saya naqal. Baik, idza kunta naqilan fasihah. Kalau kamu penakal, maka pastikan kesahihannya. Wa in kunta mudda'iyan fadalil. Kalau kamu kena, kamu yang mendakwa dengan perkara tersebut, kamu kena datangkan dalil. Baik, saya bukan mendakwa, saya menakalkan saja. Baik, fasihah. Cukup untuk kamu tentukan kesahihan dia. Baik, kalau kamu tak boleh tentukan, kamu boleh dikatakan kazzab pada waktu tersebut? Tak boleh. Dia cuma nakal. Kita nak katakan dia kazzab. Dia bukan mudda'i. Ini adalah adabul bahsi wal munazarah. Faham bagi elok untuk kita nak tentukan hukum pada orang. Itu kita jadi heran. Kita tak setuju dengan orang. Tak setuju satu masalah. Nah, kita tak setuju dengan pandangan tersebut. Tak setuju satu masalah. Satu masalah lagi menuduh orang tadi penipu. Menuduh orang tadi sebagainya. Dari mana pula kamu datang benda tadi? Dari mana pula kamu sebut orang tadi penipu? Dari mana-mana kamu datang penipuan tadi? Kamu tahu mana benda tu penipu? Kamu pun ada dalil kata benda tu tipu? Kamu pun tak ada dalil. Baik. Ahsan sukut. Lebih baik duduk diam. Tamam. Saya ni bukan ajak suruh kita setuju dengan siapa, tak setuju dengan siapa. Ajak ni cara fikir. Macam mana para fuqaha fikir. Ulama fikir macam mana. Sebab tu tak cepat hukum orang. Sabar. Tenang. Ni masalah macam tu pun. Oh sampai ni pendusta agama, kaza. Dan juga tak perlu kita cerita semua benda yang kita dengar. Nah, tak semua kita benda yang kita dengar kita kena cerita dekat orang. Dan sampai boleh jadi fitnah. Yang tu nasihat lah. Tapi kalau kata orang panggil apa, kalau nak pegang dengan perkara sebut, ikut suka. Tak salah apa. Dan benda tu bukan akidah pun. Kalau saya nak pegang ular ada kaki. Nah. Naga wujud dalam muka bumi Allah Taala. Sama. Dinosaur dulu pernah ada atas gunung Jerai. Ah, ikut suka saya lah. Tapi hati dalil. Mana kena apa ni nukilan sihahnya? Sahih tidak sahih benda tersebut? Ah yang tu. Baik. Boleh faham? Sini. Faham tak ni nampak tak perbahasan dia macam mana? Ini baru orang mandi. Orang pergi semayang tu jadi khurafat. Hak khurafat tu, hak orang buat khurafat atas gunung Jerai. Memang ada sungguh. Hak dia buat khurafat. Bawa lilin. Hidup muja. Minta nombor ekor. Pergi buat benda maksiat atas tu. Yang tu lagi teruk. Faham? Mandi atas gunung Jerai.
khurafat. Mandi di Lost World, campur lagi perempuan pakai spender, sampai lah tak ada siapa pula kan. Betul tak betul? Malu? Sunway Lagoon, sampai lah. Tak ada siapa pun pergi dua halang kata buat laki sebelah, perempuan sebelah. Tak ada. Semua kata, tak apa, tak ada masalah. Siap Wahabi pun pergi mandi tu. Pergi berenang sekali, kata, tak, tak apa. Ni maksiat, ni bukan bida'ah. Tak dia. Kenapa? Ha, tu lah. Jadilah tu. Ya, pasal mandi je pun. Khilah sampai ke Mesir. Kita nak suruh cara fikir je bagi betul. Atur cara fikir kita jadi betul. Dan tak mana mahal niza' dia. Tak mana tempat perbahasan patut kita mulakan. Jangan pitalah terus tak mandi tu. Ramai yang jadi hilang syuur dan hilang kewarasan bila tengok budak-budak ni buat TikTok macam tu. Terus kata, ini budak-budak jahil. Ini orang yang menyebarkan fitnah kepada para guru. Kata-kata-kata, fitnah apa ni? Fitnah ni daripada puak tu, daripada dulu lagi sebelum ada video lagi. Tak ada video tu pun dapat fitnah dah. Kalau mandi kat telaga mana pun dia kata bidah. Faham tak boleh? Dan kemudian jangan ainat. Jangan main-main dengan para wali Allah Ta'ala. Yang tu kena beringat betul. Ni ada pula pergi naik atas gunung. Naik tu gunung jahat. Pergi mandi kat telaga Tok Syekh. Kemudian dia kata, saya boleh jadi wali lagi lepas ni. Ha, tengok. Ni ainat orang panggil ni. Ainat. Sifat ainat macam ni akan ditutup hati oleh Allah. Jaga-jaga. Jangan main-main dengan benda tersebut. Ni orang panggil ainat dah. Ni dia panggil main-main. Buat konten dalam Facebook, dalam YouTube. Amat tanah. Boleh jadi wali kot. Pas mandi ni. Allah. Sebab tu tak akan jadi wali. Tak akan jadi wali daripada kelompok tersebut. Kenapa? Karena tidak ada adab dalam hati mereka dengan para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap tu dulu. Kita baca kitab ni. No? Masuk bab tu tadi. Ayya ya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Sampai kat situ. Wa la takunu awwala kafirin bih. Itu kita akan berhenti sekat itu. InsyaAllah. Boleh faham tak? Tak makna suara yang kuat tu. Tapi apa ni cerita tu benda sampai kot. Ingat. InsyaAllah. Kita pun tengok heran macam mana boleh. Melihat tu pun tak boleh nak sampai dengan baik pada pemikiran. Faham? Lepas tu pemain pula dengan selawat orang.